Google Malaysia hari ini meraihkan legenda ikon Malaysia Singapura oleh rahmah Puan Sri Saloma menerusi paparan Doodle Engine carian itu. Pada tarikh hari ini di tahun 1978, Saloma melakar sejarah apabila beliau dianugerahkan gelaran Biduanita Negara Pertama oleh Kerajaan Malaysia ketika itu. Saloma dilahirkan di Singapura pada 22 Januari 1932, mula mengasah bakat dalam bidang nyanyian ketika berusia 7 tahun. Beliau memulakan kerjaya nyanyian secara profesional ketika usia remaja dan kerjayanya dalam bidang muzik berkembang menerusi persembahan di kelab malam dan majlis-majlis perkahwinan. Biduanita Puan Sri Saloma atau nama sebenarnya Puan Sri Salmah Ismail yang bersuara bak buluh perindu merakamkan lebih 500 buah lagu dan menerusi lakonannya yang berkarisma sekaligus membuka laluan untuk generasi pelakon wanita masa hadapan. Setelah beralih menceburi bidang lakonan pada pertengahan 1950-an, beliau dengan pantas menjadi ikon selebriti. Pada 1961, beliau mendirikan rumah tangga dengan seniman agung negara oleh Rahmat Tan Sri Dr. P. Ramli dan dengan pantas pasangan legenda itu mengubah dunia hiburan Malaysia menerusi muzik dan filem-filem mereka. Memiliki gaya rambut tersendiri dan fashion pakaian yang tidak dapat ditiru kerana kebanyakannya dijahit sendiri oleh beliau, Saloma membintangi pelbagai filem sepanjang era 1960-an dan melahirkan banyak album sepanjang hayatnya. Pelakon Atikah Suhaimi dipilih melakonkan watak penyanyi Siti Nordiana dalam drama Aku Seorang Perempuan. Dan Atikah mengakui tertekan untuk melakukan watak itu kerana Siti Nordiana mempunyai kelompok peminat yang besar. Memang terasalah apa bergegar berdegup jantung bila jadi Siti Nordiana kan. I mean tak sangkalah sebab memang Atikah minat dia waktu sekolah dulu and tak sangka sangat tiba-tiba dapat bertemu dengan dia, sebelum ni dapat berlakon dengan dia dan sekarang pula buat drama tentang cerita dia, inspirasi dia. Jadi rasa sangat berbesar hatilah. Okay, cabaran dia cuma Siti Nordiana tu dia orang yang sangat hati yang baik, lemah lembut. Macam Atikah ni cepat melenting. So kadang-kadang macam bila dia rasa macam ni waktu-waktu yang contohlah waktu-waktu genting macam tu, bagi Atikah macam macam tak logik perasaan macam tu. Kalau Atikah dah marah dah. Atikah yang melakonkan watak bernama Siti Nuraisyah berkongsi dia mengambil inisiatif menonton semua video membabitkan Nana bagi mendapatkan gambaran lebih jelas.